Suka baca komik tak? Pastinya ini berita baik untuk si pembaca tegar. Aplikasi e-komik kini boleh dilayari dengan mudah secara digital dan percuma. Butirannya bersama Faiz Rais dalam segmen Seni dan Hiburan. E-komik adalah inisiatif Perpustakaan Negara Malaysia, mula boleh dilayari sejak tahun 2015. Aplikasi bagi menggalakkan lebih ramai golongan muda membaca dengan lebih kerap sempena kempen membaca April depan. Menariknya, aplikasi memuatkan bukan hanya komik tempatan, malah luar negara. Bagi peminat komik DC, manga dan Marvel, inovasi seumpama ini amat dinantikan. Saya mencari momentum baru untuk bahan-bahan elektronik ini sampai kepada pengguna. Jadi ada permintaan daripada pengguna yang mana memerlukan. E-komik ni kita masukkan dalam senarai bacaan santai yang diperlukan oleh rakyat Malaysia lah. Dia ada tulis itu juvenile. So juvenile tu memang untuk kanak-kanak. So dia ada juga bacaan yang dipanggil fantasy more to teen ataupun remaja dan sebagainya. Walaupun lebih mesra pengguna, aplikasi ini tiada had umur bagi yang mahu melayarinya. Justeru ibu bapa perlu melakukan pengawasan untuk anak-anak berumur 18 tahun ke bawah. E-komik boleh dilayari menerusi laman web tertera. Sekarang ini nak membaca komik, tidak perlu lagi pergi ke kedai buku untuk membeli atau meminjam di perpustakaan. Kerana aplikasi seperti e-komik ini sangat memudahkan untuk pembaca komik. Bukan itu sahaja, hanya perlu menggunakan telefon bimbit, kita boleh melayarinya. Faiz Rais melaporkan.